Akhirnya datang juga kesempatan kembali mencoba spot-spot terluar Pulau Lombok. Bersama teman-teman dari Lombok, target kami kali ini adalah ikan-ikan penghuni karang di sisi utara Pulau Lombok. Oke, kita udah sampai nih. Karang Dangkar rencana. Kita mau popping dulu. Mudah-mudahan kita berhasil. Lumayan perjalanan agak jauh tuh. Sekitar 4 jam kita sampai di spot di sini. Kita pakai 2 kapal, satu pakai mother boat. Untuk kita bermalam di sini mungkin sekitar 4 hari. Oke, kita coba dulu. Menyesuaikan dengan habitat ikan target, tentu teknik popping dan jigging menjadi pilihan yang tepat. Iya, makan popper kita itu benar-benar sempurna. Tapi tadi saya lihat pertama kali salah makan. Dia salah makan popper saya. Besar sekali, saya lihat punggungnya tadi besar. Kalau ini nggak terlalu besar. Gila, gratis. Giant traveler remaja sudah terlihat di permukaan. Pagi-pagi naik juga dia, Giant Trevally. Lumayan size-nya. Dia udah remaja ini, tapi kita belum dapat bapaknya atau mamanya. Oke, nanti kita cari lagi. Mancing mania, mantap. Tips untuk melepas Giant Trevally. Ini kita kasih oksigen di insangnya. Cepat-cepat seperti ini supaya dia sadar sedikit. Ada oksigen masuk ke insangnya. Nanti kalau seandainya ekornya sudah nendang di tangan saya, berarti dia sudah bisa nyelam ke bawah. Setelah ekor ikan sudah bergerak, artinya ikan sudah mulai kuat dan bisa berenang ke habitatnya. Keren. Oke. Bye bye. Cari lagi. Kita lihat dulu sebentar di kapal besar. Ternyata teman-teman dari Lombok mencoba dengan teknik popping juga. Aksi popper chugger selain bersuara juga menimbulkan splash air. Splash air ini seperti anak teri yang berlompatan dikejar oleh ikan yang lebih besar. Jika aksi ini dilihat oleh Giant Trevally, hitungan ketiga saat splash terjadi biasanya langsung disergap. Dan betul saja, strike! Kali ini Krishna yang mengambil aksi. Dengan piranti PE8, Krishna sangat percaya diri menarik ikan. Mantap! Kue gerong pun sudah terlihat di permukaan. Kue gerong adalah nama lain dari Giant Trevally. Mancing mania, mantap! Cocok
Untuk menjaga kelestarian ikan, Krisna melepaskan ikan kembali ke habitatnya. Banget ini gosong pasir di sini, banyak sekali gosong pasir seperti ini. Ini juga ada nelayan yang lagi santai. Kita juga mau santai, kita mau makan siang dulu. Tadi lumayan ada hasil tadi beberapa strike, nanti sore kita lanjut lagi, mudah-mudahan kita dapat. Makan di atas kapal dengan ikan segar ditambah dengan sambal korek dari cobek sungguh luar biasa. Wow, nafsu makan semakin bertambah. Dan apalagi bersama teman-teman adalah kenikmatan yang tiada taranya. Setelah makan siang selesai, kita coba lagi peruntungan dengan teknik popping. Dan tiba-tiba melihat Nasir terjatuh, sontak membuat kami semua tertawa. Ini bahaya banget. Dia ketarik ikan, jatuh. Itulah bahaya popping jika kita menggunakan drag keras atau drag mati. Jadi jangan lupa teman-teman, sebelum mancing kita wajib balance tackle terlebih dahulu. Bukan, dragnya keras sekali, lihat. Ini yang bahaya, jadi kalau mau popping, kita benar-benar mesti setting drag kunci ini, nggak boleh keras. Mesti kendorin. Nah, seperti ini. Biasanya saya pakai drag ini mungkin sekitar 9-10 kilo. Tidak boleh drag mati, itu bahaya sekali, seperti tadi kejadian. Biasanya kita suka menaikkan drag reel saat strike terjadi dan lupa untuk mengendorkannya kembali. Jangan lupa disetting drag ulang lagi ya setelah ikan sudah naik atas kapal. Ditarik ikan sampai jatuh ke laut. Ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua ya teman-teman. Semakin sore, arus yang cukup ideal membuat ikan-ikan predator karang menjadi agresif dalam berburu mangsa. Kali ini Nasir beraksi kembali. Strike! Jangan jatuh lagi ya kawan. Udah malam, pemancingnya udah tua. Karena banyak yang memberikan arahan, terlihat Nasir sangat percaya diri dan semangat untuk menaikkan ikan. Wow, ikan GTB dewasa sudah terlihat di permukaan. Mantap. Buka. Mancing mania mantap. Bagaimana tarikannya? Luar biasa. Seperti tarikan perahu bapak siapa namanya? Pak Ogi. Wah, Pak Ogi, top. Top Marco, top. Baru kali ini saya dapat mancing di laut. Dapat ikan black GT sebesar ini. Besar sekali. Anjing mania mantap.